pinjam. Dulu udah jaya masih. Sate versi jumbo. Pandai di sana ngering kan. Urusan dia tu. Dia sangat ngaco itu marah kan. Dia ngurus bagian anak tu. Bagian kecap tu yang nak kacau. Pasti tak ada kat dia, Pak. Kau lah, Pak. Ha? Kau kita ni selesai. Barang tu kan numpul itu. Dia tak mau ditolong, Pak. Ya. Ini tukang kipas ni. Ha. Mula-mula kecap dah. Ini tukang masal. Tadi ada waya tadi tu pakai celup gitu ya tak boleh. Oke kuas. Apa kita nak ke kipas ini? Mampus itu. Pokok berentang lah sobat pakai gitu. Ini kita dah menyalahi semua dan. Kita ni bangkang dah. Suka pakai kipas ano, pakai tangan, pakai kipas angin. Tak masak, tak merata dah. Mana je? Okey. Kawan mati yang sibuk. Apa kau anu cong? Masih ada ke sate? Masih ada sikit bol sama tu. Oh banyak dapur sate ni. Itu ni. Kan jatuh anak jatuh lah. Lepas saya cucu anak. Ini cong? Iya, kau sini ya. Iya bang, jadi aku cerita cerita. Makan ini. Lita, padahal dia sadar itu. Lita loh dah. Itu kena kerja. Oh, wah, kiai, panjang lapis semul, hati. Ampun aku ni ya. Kita nggak leng nang pinjai tu. Pinjai lah. Eh, tak nak beli pinjai. Nak cari? Nak cari. Habis makan kat sate pun tali ada pun tali kipas tu habis nak makan lepas. Apa tak? Tali lagi kena ubut. Seri tu korak kau tu. Memang dia hai orang menteri bako ni. Ya. Yeah. Bako semua ya. Ada sambal satu.
Sehatnya. Dayak satu. Uang kipas. Kau dayak ke, Bang? Dayak. Ini tukang kipas nih. Bugis DJ. Aku tolong pet aku. Tahu dia tak ada aku yo. Pat dengan abang selalu bawa dia sampai aku dulu. Aku tahu dari batu aku. Asal ni lah aku pinjam. Kita dulu sikit. Lah itu betul. Kota sudah apa sini ni dulu. Hutan. Belum barang. Kau rajin tak sembahyang, Bah? Alhamdulillah lah, belang kambing. Mata tu.